Okey, hari ni aku nak bawa korang review satu tempat di Kampung Sebuti, iaitu My Food Western. Okey, hari ini aku tidak bersorangan. Aku ditemani bukan seorang tapi dua orang bunga. Cai. Okey, di sebelah kanan aku Dina. Hai, saya Dina. Dan di sebelah kiri aku adalah Mel. Hai, saya Mel. Diorang akan teman aku makan hari ini. Okey, di depan aku ni adalah menu-menu yang viral lah di MF Western. Okey, yang pertama chicken chop. Chicken chop viral eh, harga dia RM3.90, RM3.90 eh. Okey, korang akan dapat kentang, punya sayur dengan chicken chop dia. Banyak juga ah. Okey, yang kedua chicken chop biasa. Harga dia RM5.90. Besar eh, chicken chop biasa besar eh, RM5.90. Dapat kentang, dapat sayur. Yang ketiga ialah meatball. Meatball dia ada banyak eh. Harga dia RM10.90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eh, 10 biji eh. Saya ada hotdog lagi, free. Harga dia RM10.90. Yang keempat ialah ni dia, lamb chop. Lamb chop harga dia berapa eh? RM14.90. RM14.90 harga dia. Banyak eh, punya portion eh, boleh makan orang eh. Siap bagi hot dog sekali eh. Kentang, sayur. Harga dia RM14.90. Okey, tak buang masa lagi. Jom kita makan dulu. Makan-makan. Okey, ini dia makanan menu viral eh, di MF Western eh, iaitu chicken chop RM3.90. Okay, dia punya menu dia, dia punya portion eh, portion dia ada 1, 2, 3 keping ayam eh, ayam yang digoreng eh, digoreng. Lepas tu dia ada bagi sayur, coleslaw banyak juga eh. Lepas tu dia bagi kentang dengan sos, sos cheese. Harga dia RM3.90, mana dah dapat eh, dekat bandar-bandar JB Pasir Gudang ni. Okey, portion dia banyak. Okey, tanpa buang masa kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim eh. Kita try eh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya chicken chop dia ni, dia menggunakan isi ayam eh. Isi
nasi ayam dia tak terlalu nipis, tak terlalu tebal. Lepas tu dia tak terlalu keras. Dia masak dengan well done lah. Memang padu lah. Lepas tu dia punya kuah dia, kuah black pepper dia, dia tak terlampau masin, dia tak terlampau tawar. Dia ngam-ngam rasa berkena lah dengan chicken chop dia. Lepas tu dengan kosko dia, dia ada rasa kosko lah. Macam rasa KFC punya kosko. Lepas tu dia punya kentang dia dengan sos cici dia memang sedap lah. Kita try lagi ya. Kita makan dengan kentang. Baik ya. Yang ni macam mana pula? Okey, jadi kita try pula. Ini chicken chop paling besar. Harga dia RM RM5.90. Ini lagi besar daripada yang tadi eh. Ini ada berapa keping eh? 1, 2, 3, 4 keping daging, 4 keping ayam. 4 keping ayam. Nah, macam biasa dia ada kentang, dia ada koslo eh. Wah, ini besar eh. Dengan harga RM5.90 ni murah ni. Susah nak dapat eh. Dekat ini dia masih gudang ni harga dengan harga murah macam ni. Kita try eh. Try. Adakah sama rasa dengan RM3.90 ataupun lain? Kita try eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Rasa dia tak ada beza dengan RM3.90 ni. Cuma dia ada tambah cheese eh. Cheese warna kuning ni. Kalau korang boleh lihat cheese dia. Tapi berbaloi eh harga dia. Ni eh, dua chicken chop ni. Ni yang RM3.90 ni kalau korang nak diet ke kan, nak makan portion kecil, boleh order yang RM3.90 ni. Dia rasa sama. Kalau korang ada apa, bawa anak-anak kecil eh, korang makan tak banyak, boleh order yang RM3.90 ni. Kalau korang jenis suka makan banyak, korang boleh order yang RM5.90 ni. Memang kenyang eh. Makan ni kenyang, tak payah makan benda lain. Okay, next. Ini dia meatball MF Western eh. Meatball ni berharga RM RM10.90. Okay, kita tengok lah meatball ni. Dia punya meatball homemade eh, buatan sendiri. Bukan beli yang dah siap frozen semua eh. Owner ni buat sendiri, ada resipi tersendiri. Punya portion dia banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 9 biji eh. Lepas tu dia bagi lagi sosis. Lepas tu dia punya kuah, kuah black pepper campur dengan cheese kuah, sauce cheese. Lepas tu kentang dia pun banyak, portion dia banyak. Lepas tu dia bagi coleslaw dengan sauce. Okey, kita nak tahu dia sedap ke tak sedap, kita try dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ni homemade eh, bukan beli frozen eh. Kita try satu lagi. Dia punya meatball dia, punya daging dia eh, cair dalam mulut eh. Dia tak liat, dia tak keras. Okay, ada resipi tersendiri daripada chef ni. Owner ni memang sedap eh. Bunyi kuah dia sama macam kuah chicken chop tu. Bunyi
Kerja dia pun sama. Memang berbaloi eh. Siapa yang minat meatball lah, boleh datang sini. Memang cair dalam mulut eh. Mantap. Terbaik. Dia ada bagi satu stoches eh. Kita try eh. Ini semua owner buat sendiri eh. Dia tak, dia tak beli kat kedai eh. Dia keluar dia main peranan eh. Keluar black pepper dia, memang sedap. Dalam dia ada cheese eh. Cheese mozzarella eh. Korang kena try eh. Bukan senang eh nak, nak oh, ni pun ada cheese eh. Memang terbaik. Okay, ini dia next makanan yang kita kena makan eh. Ini dia Lentok MF Western, harga dia RM14.90. Owner kata, owner kata lencok ni dia guna bagian shoulder. Dia sama macam mi buah ni, dia bagi kuah kuah BBQ. Kuah, lepas tu dia bagi sos, sos cheese and dia bagi sosis eh, sekali. Kentang dan coleslaw tak dilupakan. Okey, ada 3 keping eh. Saya tengok 1, 2, 3 dengan harga RM14.90 eh. Korang boleh tengok eh. Memang berpala eh. Lencok eh. Okay, dah tahu sedap tak sedap lencok ni. Lihat ke tak lihat ke, kita kena try. Okay, jom kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Try lagi ya. Sedap pula lencok ni. Kita try banyak sikit ya. Sedap sikit. Okay, dunia lencok dia, dia tak terlalu keras, tak terlalu lembik, cuma dimasak dengan ranggup kan, dimasak terlalu lama kan, ranggup. Dia cair dalam mulut gitu kan. Dia sesuai lah untuk orang yang berusia, yang tak ada gigi tu boleh makan eh. Sebab dia, dia tak keras eh. Ada setengah kedai kan, dia lencok dia keras, nak punya pun susah. Terbaik eh. Kita try. Memang padu eh. Okay, aku dah try menu yang viral di MF Western ni. So aku nak tanya pendapat gadis-gadis di sebelah aku eh. Kita tanya sikit dulu pendapat tentang makanan di kedai ni. Pada pendapat saya, makanan-makanan kat sini semuanya okey. Harga pun murah berpatutan dengan menu-menu kat sini. Dan korang wajib try makan kat sini sebab benda ni memang best. Itu dia pendapat daripada Mel. Okey. Kita tanya kepada Dina pula eh. Pendapat kalau, dia. Kalau saya okey je sebab saya suka makan. Okey, kepada korang yang belum datang ke MF Western ni, korang kena datang. Lokasi dia di Kampung Seputih. Memang berbaloi eh. Harga dia murah. Lepas tu dunia version dia banyak. Memang untuk korang yang suka makan banyak tu memang sesuai. Lepas tu dengan dunia kualiti makanan dia memang terbaik. Lepas tu mana korang nak dapat eh dengan makanan macam ni dekat Pasir Gudang. Memang terbaik. Okey, korang jangan lupa subscribe YouTube channel aku.
share and like eh, bagi support sikit. Okay. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada RFTS kerana sudi review kedai saya. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Dan saya ajak korang datang ke kedai saya, Chicken Chop RM3.9. Oh, sementara tu kita tengah ada promotion ibu mengandung. Alright, so mana-mana ibu mengandung boleh datang ke kedai saya, iaitu di My Food Western, Kampung Pasir Putih, Pekalan 5, Pasir Gudang Johor. Pasir Gudang Johor ya, bukan Kelantan. Alright, itu saja. Terima kasih. My Food Company, mantap.